Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyebut diri saya sendiri terutamanya dan diri tuan-tuan. Ingatlah sebelum duk-duk ditarik balik, sebelum geram nadi kita ditarik balik, nyawa diambil balik, jadilah pegawai staf di BKL yang baik. Macam mayat tadi. Apa nak kita katakan yang mayat ini? Baik. Jadilah suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik kepada mak ayahnya, isteri yang baik kepada suami. Sebelum kiamat besar datang. Kalau kiamat besar datang, boleh kita buat apa-apa? Pun tak boleh. Kiamat kecil pun tak boleh. Kiamat besar. Ini hanya kiasan tuan-tuan yang bukan betul ni kiamat. Nabi pun tak tahu bila kiamat. Kalau datang ni tak ada tolong lah. Nak pasukan, tolong pasukan kawan pun tak boleh. Sekarang boleh tolong pasukan kawan? Boleh lagi. Yang ni sampai tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ila waqa'atil waqi'ah. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Orang tali rumah kita, kalau kita tak sini ke datuk ke kerja apa pangkat besar, aku malam orang kenal kita, tiga kali tahlil malam. Lepas tu ada orang datang lagi tahlil, nak buat pun buatlah 44 hari ke 100. Datang pejabat pun begitu juga kata orang, kalau buat kesalahan di pejabat nak marah berapa kali? Tiga kali. Ambil wuduk berapa kali? Tiga kali. Kanan, kiri, muka tiga kali. Datang bersara ke pejabat berapa kali? Satu perempuan pernah tegur saya di kedai tayar. Bila nak pencen ni, ni. Kakak pencen dalam kerajaan ni tiga kali. Orang ingat kita. Dulu hebat di pejabat. Pertama hari majlis kita berpisah. Buat jamuan perpisahan. Pakku nak berpindah. Abah nak berpindah. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Pasukan pun masuk dalam kamera. Pasukan masuk dalam kamera. Hari pertama. Orang kedua. Hari kedua. Nak tengok kita punya cuti. Nak ambil kita punya barang-barang dekat ofis. Nak pindah. Dua. Hari ketiga kita datang. Tengok pejabat. Jumpa kawan. Dekat kenal kita lagi dah. Saya dah sorry. Jadi punya DPKL. Saya estate. Orang HQ kalau datang estate, datang ke estate, datang estate lah ya. Sambut HQ datang, Departure datang, bulan estate, negeri-negeri semua sambut. Tapi orang negeri kalau datang ke HQ, ada orang sambut? Tak pandang. Ini tiga kali. Saya pun last kali jumpa dia sebelum dia pergi umrah. Dia tiba dia nak balik, dah meninggal. Inilah legenda RTM tuan-tuan. Hebat. Sezaman Piramli. Ya. Rupanya apa pun juga kita nak mesti dengan M, ilmu. Waktu tu kata, berapa tinggi ilmu ni, ilmu kau? Sekadar dada apa? Dada itik. Air longkang pun dah ditik, air sungai dah ditik, air laut yang dalam pun dah ditik. Maka timbulah lagu yang dipopularkan oleh Allahyarham SFND, Keagungan Tuhan, nama lagunya. Menepati ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Kepada kamu diberikan pengetahuan hanya sedikit. Literally, it is knowledge granted to you. Dan ini lagu. Boleh saya nyanyikan satu lagu tentang ilmu yang diterangkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Isra ayat 85. Sayangilah kerjaya kita di DBKL. Bukan senang nak dapat kerja di DBKL. Tunggu interview sekali lagi. Agak boleh dapat ke? Allah Ta'ala.
Astagfirullahaladzim. Kau main dalam dewa nyanyi. Walaupun
Kalau seseorang mampu tu boleh buat. Time management sikit, pengurusan masa, rasuah untuk masa. Masa ni bukannya perempuan saja, bukan saja rasuah duit, wang ringgit. Overtime, tipu overtime, false claim juga rasuah. False claim. Buat overtime, claim overtime, sedangkan overtime dia dah hadir ke tak hadir? Tak hadir. Bos tak sign pergi roster, hadir, claim. Padahal tak datang kerja, overtime jalan. Itu juga masa, time management. Apa kata setan tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu kena pagi-pagi subuh kan? Pagi-pagi subuh, hari Ahad. As-salatu khairum minan nawum. As-salatu khairum minan nawum. Macam mana tu? Kalau zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah yang dihimpit dengan batu bata, siapa nama dia? Bilal. Rabah, Bilal. Dia letak batu atas dada, dia masih kata Ahad. Ahad, Qulhuwallah, Ahad. Kita usahakan batu bata, selai selimut, hari Ahad. Selai selimut ni hari Ahad. As-salatu khairum minan nawum. Mengau bunyinya. As-salatu khairum minan nawum. Bini pula, bini muda lah, baru kahwin tak? Udah lah, bang, ya. Ini time management tu. Dan renung ya, bersama. Baik tuan-tuan, betapa syukurnya kita kepada Allah Ta'ala. Kita ada kerja, kita ada kerja. Di luar sana banyak lagi graduate derajat universiti yang menganggur, mendapatkan kerja jawatan tuan-tuan ni. Bayangkan kerja di PKL mengaji tak tinggi mana, dengan gaji SPM, dengan mengaji diploma, ijazah. Di luar lagi banyak lagi yang ijazah, yang ada master, tak dapat kerja. Tuan-tuan tak sayang kerja tuan-tuan. Dia tengok kesyukuran. Seekor singa yang diselamatkan 6 tahun dulu, bila jumpa balik tuan yang selamatkan dia, dia kenal ke tidak? Kita bertahun-tahun kerja dengan DBKL, majikan yang selamatkan keluarga maruah rezeki ya, anak keluarga kita, tapi kita tak hormat majikan kita. Tengok singa menghormati. Kemudian haluan kita ke dunia, ibu bapa, termasuk mertua. Barang siapa yang dah tak jumpa ayah, dia berkhidmat dengan mak mertua dia, bersamaan juga dia berkhidmat dengan mak dia sendiri. Kemudian kita patuh pada imam kita, guru kita yang mengajar kita alif bata, Quran, tajwid, guru silat, akhirlah guru sekolah, guru ya. Kemudian pada ketua, pemimpin, majikan di jabatan kita, ini orang yang patut kita patuhi ya. Mak bapak pun hantar kita pada guru ajar Quran. Bekerja pun begitu juga, ketua, pemimpin, majikan, mak kita hantar pergi interview, ayah kita temankan kita interview, keluarga temankan kita interview, keluarga doakan kita interview dapat kerja di BKL. Kemudian anak, bila dah berkeluarga, anak, suami, isteri. Isteri ni kena patuh pada suami. Walaupun mak sakit, suami kata jangan balik. Mak sakit, jangan balik. Patutnya kena patuh cakap suami. Tapi tak adalah suami yang garang dan cinta sampai tak bagi tengok mak balik ya. Tapi kekuatan dia pada suami. Suami pula kena patuh pada siapa? Mak dia. Walaupun dia dah kahwin dengan maknya, masih on lagi line dia ya. Selepas itu kepada pekerja, kita ni adalah pekerja di bawah penganggur ke kita, pekerja ke dulu, tetap patuh pada anak, suami, isteri yang bekerja, tak bekerja, ketua, pemimpin, majikan, imam, guru, sampai naik ke atas. Pasal apa? Mak punya level hebat,
Sebab mak, ibu bapa, mentua adalah imam dalam keluarga, guru, ketua, pemimpin, majikan bagi kita kerja upah, rumah kita bagi kita upah, rumah bagi majikan. Dia juga pernah jadi anak, pernah jadi suami, isteri dan pekerja pengangguran. Ini kekuatan mak ayah dalam hariki orang Melayu, orang Islam. Kedudukan mak ayah adalah nombor tiga. Nombor berapa tuan-tuan? Nombor tiga. Itu sebab saya dah tanamkan dalam ceramah fizikal saya, pentingnya orang tua. Jadi kerana orang tua punya doa lah kita dapat ke kerja. Kalau mak bapak kita picit, hidung kita dalam buayan dulu, mampoi, dapat kita kerja di BKM apa? Berkat doa mak ayah. Saya dah cakap dia tulang. Kamu tidur tengah malam, mampu kita tepungin tau. Tepungin ni kain terselak. Siapa yang betulkan? Itu mak ayah tengah malam selak pelaku betulkan balik batu sempadan kau tu. Buah ladu kau tu semua dibetulkan di balik. Mak. Mampu yang kata itu benih kan? Dia, ini ibu bapa. Doa berkat doa mak ayah. Orang putih kata, without their blessing we are not nothing. Ini penting dulu. Fatihah dia orang dulu. Selepas Allah, selepas pada Rasul dan kepada para Nabi, wali ke? Ini. Tapi sekarang pembalasan anak pada sekarang, orang sekarang integritinya pada anak, apa dia buat pada mak dia? Celaka bagi pemuda yang bercakap lemah lembut dengan kawan-kawan perempuan mereka, tetapi berkata keras dan kasar di hadapan ibu bapa mereka. Ini akhlak tentang integriti. Kalau kamu hajarkan mak ayah di pejabat, dia pun kamu hajar dengan member, schoolmate, classmate, officemate, jabatan pun dia kamu hajar. Celaka bagi pemuda-pemudi yang berusaha untuk menyenangkan suami isteri mereka saja, tapi tidak pedulikan ibu bapa mereka. Celaka bagi pemuda-pemudi yang menghabiskan masa di hadapan skrin TV, PC, tetapi lupa untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka. Ini yang berlaku di mana juga ketika kerajaan kurang ajar, pasal dia dah kurang ajar dengan mak ayah. Dulu sebelum kerja nak bagi mak ayah RM50, 100 sebulan. Sekarang jangan harap silap-silap duit orang tua tu pula. Bukannya sebulan, sampai tak datang bulan dah kawan tu boleh sapu je lagi. Ya tuan-tuan. Sedangkan kalau kita tengok, kalau kita kerja, kita kaji balik, rupa, wajah, muka adalah menentukan harga maruah. Tuan-tuan budak ni masalah apa dia tutup muka? Di sekolah dia ditangkap kerana haluan. Di sekolah dia ditangkap kerana dating. Mengandung dalam waktu sekolah, tangkap kesalahan sekolah, bila ditangkap malu dia. Begitu juga tuan-tuan pasangan penguasa, biasa buat operasi di nightclub-nightclub dandut, bila buat serbuan terdapat pasangan suami yang bukan mahrim, couple dandut, bila tangkap gambar, kenapa aku yang ditutupnya? Muka. Pasal apa muka tuan-tuan? Begitu juga kita tuan-tuan, kalau ditangkap oleh BPR, SPRM kerana kes rasuah ataupun pejabat agama tangkap kita kerana haluan pergi mahkamah, apa yang kita tutup tuan-tuan? Walau perogol bersiri tangkap masuk Black Maria, turun Black Maria, dia tutup muka. Tak ada dia buka muka, tangkaplah gambar saya. Saya lah perogol bersiri di DBKL ini. Tak ada. Pasal apa? Sebab rupa, wajah, muka, harga maruah di diri. Mak kita pun dah pergi seng-heng ke, pergi kedai elektrik, mak kita akan cakap, toke-toke berapa harga TV ni? Orang pihak kan? 700, masih 700 besar. Harta berapa? Installment, installment, ansurin nak kena bayar. Ansuran dengan ansurin sekali ya ayatnya. Berapa ansurin, ansuran nak kena bayar? Berapa duit muka? Betul tak? Duit muka. Begitu juga anak dia kerja di BKL. Bertahun-tahun, tiba-tiba kena tangkap.
Kes maluat ke menjaga agama ke tata tertib. Dibikin ada tata tertib lah. Kena buang kerja. Apa kata mak? Sama dengan dia tak bayar duit TV. Dia tak bayar duit TV, orang datang ambil tarik TV dia. Allah, mana aku nak, aku dah bayar duit muka, tak bayar bulan-bulan. Tarik nama TV, mana aku nak sokong apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim bagi pada ibu. Lelaki tak ada benda ni, walaupun nama dia Abdul Rahim. Nama dia Abdul Rahim, tukar nama Rahim bin Farajun nak tulis. Tak dapat dia menerang. Alangkah menerang kuasa pun melangkah pun. Belum menerang panah. Aku kata tolak ke dalam, bukan keluar. Itu lelaki. Patut tak dia bagi Rahim? Kalau taklah kaya bagi dia Rahim. Maka bila keluar, ibarat 20 tulang-tulang berserakan. Itu sebab sifat bapak pengasih. Ar-Rahman, penyayang. Malam Jumat kau tengok. Dia baca Yasin, kau main. Anak dah tidur? Belum. Baca Yasin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal murabah anak lelaki tu. Ya ke? Sadaqallahu alazim situ juga. Situ juga sadaqallah. Pengasih betul bapa. Mak penyayang. Tengok cara mak suap nasi anak ke mulut. Nasi ramai, mulut pun ramai. Kita baling-baling nasi muka dia berapa? Apa je buat nasi macam ni, nasi nangis, tak baik. Nampak? Sebab sifat Rahim ada pada dia. Dia punya lagu pun kena berluat lah. Kalau perempuan saya tu datang untuk nenek, dia berluat lagu tu. Hidup saya lagi tak hewa-hewa-hewa. Berluat jago. Wayang tu lah. Hewa-hewa-hewa. Tahun itu lagu, kata lagu musik tiga ini itu lagu Johan. Sebab Ar-Rahim ada pada dia tuan-tuan penyayang. Orang baik ke orang jahat ke sultan ke agung ke raja ke pencuri penyamun rogo bersiri ini sedekah tempat dia. Wah pusat atas hari-hari Rahim nama dia. Tengok cara dia baca susu malam-malam pukul 2 3 pagi. Walaupun mata pejam dalam kelabu dia boleh baca. Susunya dia ada, besok mak nak kerja, mak kerja shift. Suaminya dia tergelembang tepi tu. Letih lah benar siang. Sekali baca botol pendek, tak nak botol panjang. Jangan minum lagi. Kencing lagi, botol pendek. Sumbat sekali pada mulut anak. Diam, diam, diam. Tak ada seminit, botol habis. Rupa salah mulut, masuk mulut bapa. Dekat nak tidur anak dengan bapa. Jangan punya mata. Rupanya bapa ada penyakit keturunan, pantau juga butin. Dia jadi penyakit keturunan saja. Jadi penyakit keturunan bapa ada. Sama lah bapa pada pun. Ya. Ini sebab sifat Rahim pada bapa, pada mak. Saya nampak macam lawak. Tapi kalau saya nak cerita pasal Rahim ini, saya bukan mencabut. Inilah tempat kita menjaga maruah bangsa kita. Tak kira bangsa apa ni. Rahim. Apa istimewa Rahim ini? Bila dah besar kita kurang ajar dengan dia. Itu tempat kita makan, minum dalam air dulu ya. Apa surah Al-Mulk kata? Bismillahirrahmanirrahim. Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang telah menjadikan mati dan hidup kerana ia nak menguji mencuba kamu. Siapakah daripada kamu yang lebih baik kerjanya, amalnya, akhlaknya, integritinya, assignmentnya, homeworknya, KPI-nya. Semua dia kata lah tengok yang cantik-cantik. Sebab ada quality management, top management kita tengok. Senang tu dalam ni? Waktu akhirat kan? 9 bulan 10 hari lama ke tak lama? Saya nak tanya tu kan? Tak kira pun, tak kira bangsa pun. 9 bulan 10 hari dalam kandungan rahim ibu, lama ke tak lama? Lama tu kan? Dalam rahim sebenarnya lama. Itu
waktu akhirat. Tetapi di luar rahim, dia sekejap. 9 bulan, 10 hari. Maka nenek akan tengok, luar leha, perutmu sudah besar. 8 bulan, jangan buat kerja yang teruk-teruk. Buat kerja ringan, akan kapas saja. Wah leha, suami kamu boleh tahan perutnya. Macam 12 bulan kandungnya. Kecuali yang besi lah yang cerita, dia kontrol macam kan. Suami boleh tahan dengan baju, buat kuni dengan perut juga. Ini tuan-tuan, 9 bulan 10 hari tak lama. Di luar, dalam perut sebenarnya lama. Lama sangat, itu waktu akhirat. Sedar kita dalam 19 bulan itu, tak sedar kan? Besok dalam tanah pun itu. Lahir ke bumi bin siapa? Bin kembali nama A, ayah. Masuk je dalam bumi balik, bangkit berketukar nama. Wainuddin binti siapa? Balik-balik pada rahim, balik ke tuan. Lama pula dalam waktu akhirat. Tengok, siapa nak kasih hidup dalam, tengok. Pukul kelahiran kita susah. Banyak kita jumpa siang malam.